Karena kemarin kita udah reactionnya, sekarang kita riset pelajari musiknya. Yuk, jadi kita dengerin dulu ya. Sebelum ke videonya, gue mau disclaimer dulu bahwa video ini dibuat hanya untuk hiburan dan buat belajar doang. Karena gue mau ngebahas part-part bagian musiknya doang dan tidak untuk jadikan komersil atau apapun. Dan lanjut ke pembahasan. Let's go! Jadi kira-kira seperti inilah, mungkin drum. Oke, drum jadi. Nah, di sebelah situnya ada rempel seperti drum set ya. Kita coba bikin dulu. Sekarang kita cari, mulai cari chord bassnya dulu, bass. Oke. Chordnya sepertinya di B sih. Oke, kita kasih jalur. Kita kasih suara kayak noise gitu, tipis aja, tipis. Begitulah kira-kira gambaran. Oke, lanjut kita bikin yang lainnya. Kira-kira di awalnya isinya apa aja sih? Karena di sini banyak backsound yang mungkin terlalu detail ya. Ini gua pelajari sebisa gua mungkin. Kita pelajari bareng-bareng. Nah, di awal-awal kedengaran gamelan ya. Kita tambah gamelan yang mendekati aja suaranya. Karena ini B minor, berarti kalau B minor ya masuklah. Gampang. Tinggi-tinggi kecil biasanya haron sih.
iPhone. Semasuknya aja lah. Tambahin rilisnya dikit. Kalau yang gini-gini biasanya di si drum tuh suka ada tambahan, jadi pas bukan drum maksudnya, sorry, snare tuh suka ada awalan reverse di awalnya. Nah, jadi gini biasanya kayak gitu. Lobinya Tony Hawk Skater PS1. Kita kasih ambience petirnya biar kayak background alam ya, bisa lah. Nah, karena part yang di sini drum kita ke bawahin dulu, kayak dikasih clap sih. Lanjutannya kan di sini kayak mulai dibikin rame nih. Kita kasih shaker aja sih. Kita kasih shaker ya. Thank you.
Orkestra pasti belang banget dan harus tebel dari segi instrumen. Untuk sesi mixingnya gua skip aja ya biar cepet, jadi tinggal langsung dengerin hasilnya aja buat kalian. Oke, sip, kita save dulu biar nggak lupa. Oke, jadi segitu aja ya guys, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka konten gua, like, kalau gak suka ya dislike, gak apa-apa, karena gua di sini cuma berbagi share ilmu yang bisa gua share. Dan terima kasih buat semua, see you in next video.